Inilah empat wali santri sebuah TPQ di Desa Grujukan Lor, Kecamatan Jambe Sari, Darussolah, Bondowoso yang mendatangi unit PPA Satreskrim Polres Bondowoso. Mereka mengadukan seorang ustadz setempat karena diduga telah mencabuli anaknya. Terlihat pelapor didampingi kepala desa saat dimintai keterangan. Dalam pengakuannya, para wali santri ini mendapat laporan dari anaknya jika sejak beberapa hari telah mendapat perlakuan tak senonoh dari guru ngajinya saat mengaji maupun sepulang mengaji. Dari keterangan pelapor, selama ini anaknya memang sedang menempuh pendidikan Al-Quran yang dikelola sang ustadz bersama ratusan santriwati lainnya. Pada hari-hari tertentu, para santriwati memang diharuskan menginap di tempat, sehingga di sela-sela kesempatan ini, perbuatan cabul diduga dilakukan sang ustadz berinisial HA alias SNJ tersebut. Kasat Reskrim Polres Bondowoso AKP Jamal mengatakan pihaknya akan segera memintai keterangan berbagai pihak karena diketahui selain mengajar di TPQ, diduga pelaku juga seorang guru sekolah dasar. Jadi kami sampaikan bahwa ini sementara masih dua orang ini sudah melapor terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terlapor ini. Sementara kita adakan pemeriksaan kepada korban-korban terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terlapor ini. Ini pekerjaannya PNS mana? Sementara PNS, dia PNS. Kemudian kesehariannya pagi mengajar di SD, kemudian sorenya dia punya MTQ di rumahnya. Untuk santri ini memang menginap mana? Jadi ada yang pulang, ada juga yang menginap. Selain menerima para pelapor, petugas juga memanggil Ustadz SNJ untuk dimintai keterangan. Rizky Setiawan, CTV.